Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Jatim mengandeng Pokja wartawan Pemprov Jatim dalam sosialisasi penanggulangan bencana, Kamis 17 Februari 2023, malam. Berlangsung di Padusan Camping Ground Pacet Mojokerto, kegiatan yang mengangkat tema jurnalis tangguh bencana ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan materi terkait peliputan di lokasi bencana, basic life support dan juga komunikasi kebencanaan. Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Subroto mengatakan bahwa media menjadi bagian penting dalam unsur pentahelis penanggulangan bencana. Jurnalis bahkan menurut Gatot bukan hanya dibutuhkan saat kejadian bencana dan pasca bencana. Melainkan yang lebih penting lagi adalah pencegahan bencana, untuk itu ia berharap jurnalis di Jawa Timur juga aktif melakukan edukasi dan juga sosialisasi ke masyarakat tentang pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Tidak hanya itu, dalam kesempatan ini, ia berharap agar jurnalis juga memahami bagaimana teknik meliput ke lokasi bencana. Pasalnya, hal ini penting untuk memberikan edukasi pengetahuan dan wawasan dasar tentang orientasi di lokasi bencana dan pengutamaan keselamatan. Sebab, sambung Gatot, jurnalis ketika meliput di lokasi bencana liputannya kerap tampak sangat antusias mengambil gambar dan memprioritaskan kegiatan peliputan di atas prioritas keselamatan. Sehingga perlu edukasi wartawan mengenai tata cara peliputan bencana, ia menyarankan jurnalis ketika di lapangan harus melengkapi diri dengan alat proteksi diri. Mulai rompi pengenal, kebutuhan logistik dan pengobatan diri, juga mengikuti briefing dengan Pusat Pengendali Operasi Penanganan Bencana. Sebab hal itu penting untuk memberi informasi maka kawasan yang masih batas aman atau sudah batas bahaya, dan lain-lain. Sementara itu, pakar komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo berharap wartawan juga bisa mengedukasi masyarakat tentang kebencanaan. Dan wartawan harus hadir untuk menjaga Jawa Timur untuk lebih tangguh. Pada prinsipnya dengan adanya kegiatan jurnalis ini kami berharap ke depan mohon teman-teman bisa membantu kami memberikan informasi yang terbaik, tervalid kepada masyarakat terkait dengan potensi ancaman bencana, lalu penanganan bencana sendiri, lalu penyebab bencana sendiri, maupun mitigasi bencana yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Yang kedua, kami mohon kepada teman-teman wartawan juga dalam hal peliputan bisa memahami terkait norma-norma di wilayah bencana, baik itu ancaman yang bisa diakibatkan bencana terhadap diri para lokal sendiri, lalu tata krama dan sopan santun pada wilayah, lalu juga dengan ancaman-ancaman yang bisa terjadi bila mana kita ceroboh dalam hal mengambil berita ataupun penanganan dalam hal bencana di wilayah tersebut. Seberapa penting sih pelatihan ini bagi jurnalis? Menurut saya sangat penting karena dalam hal penanganan bencana semua terlibat, baik masyarakat, media, lalu pemerintah, baik itu dengan teman-teman pengusaha, dan pastinya peran dari media ini sangat penting karena teman-teman media yang bisa menginformasikan berita terbaik kepada masyarakat termasuk data-datanya dan penanganan-penanganan serta pencegahannya. Ini sangat penting untuk mengetahui tentang keamanan bagaimana meliputi tempat atau lokasi bencana. Bagaimana kita tahu Jawa Timur ini banyak sekali terjadi bencana yang jurnalis ini harus turun ke lokasi untuk melakukan peliputan, wawancara dan segala macam di lokasi bencana tersebut. Kadang kita tidak cukup terbekali bagaimana keamanan di lokasi, kemudian bagaimana cara meliput di lokasi bencana dan mana titik-titik yang mungkin bisa kita aman berada di situ ketika meliput. Maka pelatihan atau sosialisasi untuk jurnalis tentang keamanan meliput di lokasi bencana ini sangat penting. Dan alhamdulillah hari ini difasilitasi oleh BPBD Jawa Timur untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru bagi jurnalis di lingkungan Pemprov Jawa Timur yang cukup sering ya kita turun kadang meliput gubernur atau wakil gubernur atau kadang ke lokasi langsung seperti itu. Artinya pelatihan ini sangat bermanfaat dan berterima kasih sekali kepada BPBD Jawa Timur.